7 Gai. Pada posisi kedua dengan nomor punggung 8 Bayu Aples. Pada posisi ketiga dengan nomor punggung 9 Heri. Pada posisi keempat dengan nomor punggung 1 Cendel. Pada posisi kelima dengan nomor punggung 4 Apit. Dan pada posisi keenam dengan nomor punggung 5 Kolbi. Dengan warna kostum berwarna hitam kombinasi putih, beri sambutan yang meriah untuk tim bola voli Mekar Fahri. Sementara di sebelah kiri wasit meninjau pertandingan. Pada posisi pertama atau posisi ke satu dengan nomor punggung 5 Sendal. Pada posisi kedua dengan nomor punggung 6 Gelek. Pada posisi ketiga dengan nomor punggung 11 Alun. Pada posisi keempat dengan nomor punggung 10 Ali. Pada posisi kelima dengan nomor punggung 9 Andika. Dan pada posisi keenam dengan nomor punggung 7 Aji. Dengan menang kostum berwarna biru, beri sambutan yang meriah untuk tim bola voli Hendra Gunang Boyosari. Kita nantikan satu servis, lepaskan, risip kurang sempurna, black tag coba dilepaskan kali ini, tertahan Kolbi di sana. Cendil kembali, masih dapat diblocking dengan cukup baik, umpan kembali, satu spek pelan. Andika namanya tadi, cukup pelan namun mematikan. Kita nantikan, kali ini Aung akan melepaskan servis dari Hendro Gudang Mulyosari. Gagal kali ini jumping servis yang dilakukan. Terlampau datar, dua sama. Heri kali ini akan melakukan servis dari Mekarsari. Lepaskan, resip cukup baik kali ini dari Aji. Masih tertahan di sana, umpan kembali. Ada siapa? Kolbi. Kali ini berhasil satu open spike yang dilepaskan oleh Kolbi. Bertambah angka kali ini 3-2. Masih Heri, center dari Mekarsari. Lepaskan servis kali ini. Oh, Aji kurang sempurna resip yang dilakukan. Satu smash keras kali ini. Mampu diblokir dengan cukup baik oleh Mekarsari. Bertambah angka untuk Mekarsari 4-2. Heri kembali. Servis lepaskan kali ini melebar. Servis yang dilakukan oleh Heri. Pindah poin untuk Hendro Gudang Mulyosari. Kali ini kita nantikan melalui Ali nomor punggung 10. Bersiap, jump shot lepaskan, resip dari Bayu Aples. Satu spike keras Cendil mampu membongkar pertahanan dari Mulyosari. Kita nantikan kali ini Cendil akan melakukan servis dari Mekarsari. Resip kali ini libero, umpan kali ini double step maksudnya. Namun nampaknya kurang sempurna satu umpan yang dilakukan tadi oleh setter dari Hendro Gudang Mulyosari Gelek. Kita nantikan 6-3, tertinggal 3 angka kali ini. Masih Cendil lepaskan servis, resip cukup baik Aung. Satu spike Andika nampaknya tertahan dengan cukup baik kali ini. Bertambah angka dan tim akan diminta oleh pelatih dari Hendro Gudang Mulyosari. Mekarsari. Kita nantikan Cendil kembali lepaskan servis. Umpan kali ini kita nantikan satu backtek dari Aung. Masih tertahan dengan cukup rapi oleh Cendil. Kali ini spekulasi coba dilepaskan. Umpan kembali kali satu spek keras. Kembali nampaknya lagi-lagi Aji masih dapat ditahan dengan sangat sempurna oleh Mekarsari. Kita nantikan 8-3, 5 angka memimpin sementara. Cendil servis lepaskan, ada Aung. Kali ini satu gerak tipu saja dilakukan dan berhasil nampaknya dari senol. Kita nantikan pindah poin 4-8. Andika kali ini dari Hendro Gudang Mulyosari. Servis lepaskan, umpan kali ini satu spike keras, masih ditahan dengan cukup baik. Umpan kembali kali ini Aung. Backtek yang sempurna dari Aung nomor punggung 11. Sempurna kali ini nampaknya tidak mampu ditahan oleh Mekarsari. Andika kembali, jam set lepaskan, resip dari Cendil. Umpan kembali kali ini, oh apa yang tadi nampaknya keluar satu penempatan
yang dilakukan oleh Gareng. 6-8. Coba mengejar ketinggalannya, kembali Andika yang sempat lepaskan, resep cendil baik sekali namanya, gerak di kembali ini Apit. Satu quick coba dilakukan tadi dan berhasil nampaknya. Kembali berpindah 96, Galin Apit lakukan servis, resep libero cukup baik kali ini. Satu quick spike, cepat sekali nampaknya senolong tadi. Satu street ball yang sangat bagus. Kita nantikan Endro Gudang Mulyosari kali ini melalui Aji nomor punggung 7. Lepaskan sudah, resip cendil. Kali ini quick spike, masih coba ditahan Aung Andika. Oh, komunikasi yang kurang sempurna kali ini. Kita nantikan satu spike keras. Nampaknya Bayu Amples tadi masih mampu ditahan serangan yang dilakukan, sehingga bertambah angka 8-9. Masih kembali Aji akan lakukan jumping service, lakukan sudah Apip umpan kali ini. Oh, Colby masih dapat ditahan dengan cukup baik. Kali ini Aum masih dapat dikuasai kembali oleh Mekarsari. Satu spike keras kali ini, Taspol berhasil nampaknya kali ini. Gareng melepaskan satu open spike, pindah poin 10-8. Colby kali akan melakukan servis, resip ke muka Mulyosari, backhand cuma dilepaskan. Berhasil kali ini Aji melakukan satu backhand yang sangat sempurna nampaknya. Kita nantikan 9-10. Kali Snow akan melakukan servis dari Hendro Gudang Mulyosari, umpan kali ini, backhand kali ini dari Cenil, dibalas kontan nampaknya oleh Cenil, sehingga mampu merubah kedudukan saat ini 11-9. Kita nantikan Gareng akan melakukan servis dari Mekarsari. Jam secoba dilepaskan. Oh, resip yang gagal dari libero Mulyosari. Tambah angka kali ini 12-9. 3 angka memimpin sementara. Kita nantikan masih Gareng lepaskan, kali ini gagal. Terlampau datar servis yang dilepaskan oleh Gareng. Pindah poin 10-12. Gelek kali ini, setter dari Mulyosari lakukan servis sudah. Umpan, oh, apa yang tadi nampaknya fall, bola sudah menyentuh root. Kita nantikan bertambah angka untuk Hendro Gudang Mulyosari 11-12. Kita nantikan Gelek lepaskan servis sudah, resip cukup baik kali ini Gareng. Oh, Cenil terbaca kali ini gerakan bola dari Cenil, diblocking dengan cukup sempurna antara Ali dan juga Aung. 12 sama kali ini. Gelek servis lepaskan. Oh, apa yang terjadi nampaknya masuk, kontrol yang tidak cermat dari Apip tadi. Dan tim out kali ini diminta oleh pelatih dari Mekarsari. Kembali ke dalam pertandingan, saudara-saudara penonton, satu angka memimpin sementara Hendro Gudang Mulyosari. Gelek lakukan servis, floating shot, umpan kali ini satu spike keras. Bayu Aples tadi nampaknya berhasil melepaskan satu spike. Kita nantikan Bayu Aples bersiap lakukan servis, resip Andika, umpan cukup baik kali ini Ali. Satu quick spike dari Ali tadi berhasil nampaknya. Kita nantikan 14-13. Aung lakukan servis, umpan kali ini satu backhand cuma dilepaskan keluar nampaknya. Satu backhand yang dilepaskan tadi. Kita nantikan bertambah angka 15-13. Aungse resip Colby kurang sempurna nampaknya. Satu spekulasi tadi dilakukan oleh Bayu Aples namun keluar. Bertambah angka kembali untuk Mulyosari 16-13. Aung, oh, gagal kali ini, terlampau panjang servis yang dilepaskan. Mulyosari kali ini
melalui Harry akan melepaskan servis center dari Mekarsari ini. Lakukan sudah. Oh, resip yang tidak sempurna kali ini berhasil. Aji memanfaatkan bola blunder tadi nampaknya sebenarnya, tapi mampu dengan sempurna. Kita nantikan Hendro Gudang Mulyosari. Kali ini Ali akan melakukan servis. Jam set lepaskan. Oh, resip yang kurang sempurna. Ada Apip, terjadi pressing di sana. Kolbi sempurna kali ini. Kolbi open spike yang sangat luar biasa dilakukan tadi. Kita nantikan 15-17. Cenil lakukan servis. Resip Andika Mulyosari. Kali ini Al-Aji. Aventri nampaknya masuk. Kembali Mulyosari. Indah poin kali ini melalui Andika, bersiap melepaskan servis. Kita nantikan. Lepaskan sudah. Resip Cenil. Baik sekali nampaknya. Kolbi. Lagi-lagi Kolbi. Pemain yang cukup lincah pada malam hari ini. Mampu menggebrak pertahanan. Kita nantikan. Apit lakukan servis. Mekarsari. Kali ini umpan yang tidak sempurna tadi nampaknya. Tapi mampu dimanfaatkan dan cukup baik. Kita nantikan. Nampaknya kali ini Ali Aji akan melakukan servis. Jam selepaskan terlalu panjang. Indah poin kembali untuk Mekarsari 17-19. Kali ini Kolbi akan lepaskan servis. Lakukan umpan kali ini. Aung mampu membongkar blokir dari Mekarsari kali ini. Sehingga pindah poin kembali 20-17. Senol kali lakukan servis. Mulyosari umpan kali ini. Gerak tipu coba dilepaskan namun gagal tadi Gareng. Kita nantikan bertambah angka 21-17. Semakin jauh meninggalkan Mekarsari kali ini. Dari Hendro Gudang Mulyosari umpan kali ini. Satu penempatan bola, trik andalan yang dimiliki oleh Harry, setter dari Mekarsari ini. Mampu mengecoh pertahanan dari Hendro Gudang Mulyosari. Pindah poin 18-21. Lakukan servis Mekarsari. Umpan kembali kali ini cepat sekali nampaknya. Ali tadi menempatkan satu bola yang sangat baik sekali. 22-18. Gele lakukan servis. Umpan kali ini cepat sekali kali ini. Keluar satu spekulasi dari Cenil tadi. 23-18. Kita nantikan kembali Gelek lepaskan servis. Resip Kolbi. Ada Cenil di sana. Spekulasi penempatan yang cukup cermat kali ini dari Cenil. Berada pada posisi yang sangat kosong. Pindah poin 19-23. Bayu Aplex. Resip membuat cukup baik kali ini dari Mulyosari. Ada Aji umpan kali pendek saja. Nampaknya sangat-sangat kurang sempurna tadi umpan yang dilakukan. Match point untuk Mulyosari 24-19. Aung akan melepaskan servis. Kita nantikan. Hendro Gudang Mulyosari. Resip Kolbi kurang sempurna namanya. Oh, kali ini miskomunikasi dan berakhirlah sudah game yang pertama untuk keunggulan dari Hendro Gudang Mulyosari atas Mekarsari. Kita nantikan jalannya game yang kedua bersama Bung Suyanto. Setelah pertandingan ini, yaitu tuan rumah Perpaspasir Sakti akan berhadapan dengan Andreas. Dan untuk kelas putra, yaitu tim bola voli Mekarsari melawan Arwana dimenangkan oleh Mekarsari Berkah Padi dengan SMK semalam dimenangkan oleh Berkah Padi. Dan malam hari ini Hendro Gudang melawan lawannya Mekarsari. Ya ini salah tulis mungkin dari yang awal,
ya Waimili bukan Mekarsari, dimenangkan oleh Waimili. Baik, kita memasuki set yang kedua. Setelah unggul set pertama, Undang Indrata lawannya Mekarsari dengan skor 25-19. Baik, lakukan sudah apa yang terjadi. Rupa-rupanya wasit sudah membunyikan peluit karena kesalahan daripada posisi 1-0 tentunya untuk Mekarsari. Lakukan sudah angkat langsung saja sambar panpik tadi dengan mudahnya tanpa dihalangi oleh bloker satu sama nomor 11 lakukan se Aung angkat kali ini cekir terblocking gagal rupanya Cenil menyeberangkan bola karena begitu rapat ya blok yang dilakukan oleh tim dari Indro Gudang karena poin 2-1. Lakukan kembali Aung angkat masukkan saja kali ini siapa yang tujuh konteng tipuan yang sangat akurat dilakukan ring 59 saudara Andika membuahkan poin kembali tadi 3-1. Lagi-lagi Aung akan lakukan sir. Lakukan sudah terima di sana angkat kali ini keras tes rupanya tes bol dari pertahanan depan Gudang Indro kali ini skor berubah 2-3. Dasari Latansa terima sudah angkat bola sana cemas keras masuk saudara-saudara Andika lakukan pukulan begitu keras sehingga membuahkan poin menjadi 4-2. Kali ini nomor punggung 10 lakukan Ali Gudang Indro depan saja masih bisa selamatkan berpukulan di atas net masih bisa kembalikan kali ini ya rally panjang lakukan masih bisa selamatkan angkat Mekarsari jeker ya sambil miring apa yang terjadi hampir miskomunikasi bola masih bisa selamatkan angkat kali ini keras dan keluar rupa-rupanya pukulan yang dilakukan tadi memang arahnya tepat tapi bolanya keluar 3 aku bilang kona 4 balik lakukan sudah balik rati canggih susah kali ini bagus sekali teknik yang dilakukan dan membuahkan poin jadi 5-3 5-3 saudara Andika akan lakukan sir dari Indro Gudang ya cepet save lakukan sudah kali ini angkat bola sana hampir saja miskomunikasi angkat kali ini hektek maksudnya tapi cuma tipuan pemain yang jangkung yaitu Aung nomor punggung 11 dengan mudahnya menempatkan bola sehingga poin 6-3 lakukan keras meluncur tapi sayang bola keluar lebih dari 1 meter pukulan yang menggelar yang dilakukan tadi sia-sia 4-6. Mekarsari lakukan sir. Terima sudah di sana angkat kali ini. Detek apa yang terjadi? Nang takare? Rupa-rupanya. Takare. Ya kesalahan dalam melakukan pukulan terlalu lemah. Mau ditipu. Lakukan sudah Mekarsari angkat kali ini. Jagar terblokir tapi bola terobos masuk. Dan poin tentunya untuk Agung Gudang 7-5 kali ini angkat jumping save tidak terlalu keras masih bisa selamatkan angkat ceker terblocking bola keluar nomor punggung 7 Gareng tadi kali ini Gareng akan lakukan se dengan skor 7 masih tertinggal satu angkat tentunya di set yang kedua ini lakukan sudah keras sekali masuk lagi-lagi Aung center dari Gudang Indro memang bertubuh tinggi kurang lebih 185 cm bahkan mungkin lebih angkat kali ini cekir keras bola menerobos masuk dan poin tentunya 7-8
walaupun tidak terlalu tinggi, Kolbi tadi itu mudahnya menyeberangkan bola. Angkat kali ini tipuan saja, masih bisa selamatkan. Angkat, ya masih selamatkan kembali. Kali ini masih bisa kembalikan lagi. Angkat, cemes, terblokir. Ragu-ragu lagi-lagi karena salah satu di antara pemain sudah bergerak, sehingga satunya cukup menonton saja bola jatuh di kandang sendiri. Lapan sama. Agarsari lakukan terima. Angkat kali ini keras. Van Wijk langsung disambar nomor punggung 10. Saudara Andika tadi, maksud kali kami Ali, membuahkan poin dari 9-8. Nomor 6 melakukan Gile tadi. Angkat kali ini keras, masih terbentuk. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya masih selamat. Dan kali ini walaupun sempat mengejar bola Aji, namun kurang sempurna. 9-9. 9 sama. Lakukan sudah, terima libero, tidak diperkenankan. Volks, bola sudah mendatar. 10-9. Mekarsari akan lakukan Afif masih timang-timang. Lakukan sudah, terima libero, dan bola tanggung kali ini. 11-9. Tim out diminta dari official Gudang Indro dengan skor 11-9. Tentunya apakah nanti bisa menyelesaikan di game yang kedua setelah tertinggal di game atau set yang pertama tadi dengan skor 25-9. Yo, paling kui paling. Baik, sama-sama kita saksikan di lapangan pertandingan. Tentunya akan lakukan Afif masih banting-banting bola. Angkat kali ini, lakukan tinggi datangnya, terima libero, angkat jana. Aum lakukan, masih bisa selamatkan, cemas keras tapi rupa-rupanya bola mengubah dan menerobos masuk. 12-9. Masih Afif lakukan terima kembali libero, angkat tipuan saja, masih bisa selamatkan. Angkat ke belakang, masih bisa terima dan melakukan serangan Gudang Indro, namun berseberangan saja. Cemas keras, masih bisa selamatkan libero. Dan apa yang terjadi? Dengan memanfaatkan tubuh yang tinggi, Aung tadi bisa menyelamatkan bola, walaupun bola itu sangat sangatlah sulit. Aung lakukan terima di sana. Mekarsari cemas keras, masih bisa dikembalikan. Angkat kembali kali ini, Gudang Indro lakukan serangan keras, masih bisa kembalikan, terblokir tadi. Angkat kembali yang kedua kalinya, masih bisa selamatkan. Angkat kali toel saja, tidak terlalu keras namun mematikan. Saudara Bayu atas tadi. 13-10. 11-10. Lakukan sudah, terima di sana. Angkat, Oman Bik langsung sambar saja saudara Ali tadi, sehingga pindah poin 11-13. Masih dua angka tertinggal. Ali akan lakukan jumping service, lakukan sudah. Angkat sana, masih selamatkan saja. Angkat kembali 9-7. Masih bisa kembalikan, masih kembali lagi, berebut bola di atas netan. Rupa-rupanya bola keluar setelah berebut di atas net. Kali ini pindah poin 14-11. Mekarsari akan lakukan dia lakukan sudah, karena tadi angkat kali ini terblokir, bola muntah keluar. Pindah poin tentunya 12-14. Akan lakansa dari Gudang Indro nomor 9 Andika. Masih pantul-pantulkan bola. Ya, jumping service lakukan sudah, dibiarkan bola keluar. Kayak kibut lah Bang Ani. Poin 15-12 kali ini akan lakansa Gareng Mekarsari. Angkat langsung sambar saja, mesti selamatkan. Betek namun tepan saja dan terlalu lemah. Bola mengenai net, jatuh di kandang sendiri.
sehingga menambah angka kembali menjadi 16-12. 4 angka meninggalkan lawan. Lagi-lagi Gareng lakukan serimas dari Gudang Endra, lakukan cemas keras, dan kali ini walaupun sempat terblocking oleh Afif, bola menerobos masuk sehingga pindah poin. Nomor 7 akan lakukan ser Aji dari Gudang Endra, lakukan tinggi datangnya, angkat kali ini keras masuk. Saudara-saudara, 17-13. Lakukan se nomor 7 saudara Gareng, angkat kali ini keras dan masuk. Nomor punggung 11 Aung, 14-17 skor di set yang kedua. Lakukan nomor punggung 5 dari Snow, semes keras masih saya selamatkan. Angkat kali ini pulang menerobos masuk, masih kembalikan, angkat kembali keras, lagi-lagi rally panjang, bagus sekali. Seberantan saja melihat tempat yang kosong, tentunya 18-14. Lagi-lagi akan lakukan se dari Mekarsari, lakukan sudah terima libur, angkat umpat dek langsung sambar oleh saudara Ali nomor punggung 10, pindah poin 15-18. Akan lakukan se nomor punggung 6 Gili tadi keras terbukting, masih selamatkan, angkat kali ini ya tidak terlalu keras namun masuk. Saudara-saudara, membuahkan poin untuk Gudang Endra 16-18. Masih akan lakukan se Kiri dari Gudang Endra, pemain dari kali ini masih bisa selamatkan, angkat kembali, hampir miskomunikasi, cemas, masih bisa selamat kembali. Lagi-lagi Mekarsari lakukan serangan, pelan saja, terima libero, kali ini angkat, tipuan saja, masih kembalikan, angkat kembali, maksudnya backtek tapi sudah salah langkah, tol saja. Tabrakan saja saudara Ali tadi, dan kali ini menambah poin kembali tentunya untuk Gudang Endra 17-18. Lagi-lagi akan lakukan segini, lakukan sudah terima di sana, tipuan masih bisa selamatkan, angkat dengan tangan satu, kali ini angkat kembali sebaik itu sana, keras nomor punggung satu terblocking channel tadi, namun bola menerobos masuk kali ini 19-17. Afif akan lakukan se dari Mekarsari, datar datarnya terima sana, angkat pelan namun pasti, walaupun sempat kena tangan namun bola tak terarah. Akan lakukan se out terima sudah di sana, angkat kali ini keras masuk. Saudara-saudara, senil tadi 20-18. Masih Mekarsari akan lakukan se lakukan sudah terima di sana, tidak diperkenankan. Saudara-saudara, foul, dua bola tertahan tadi, 21-18. Lagi-lagi Mekarsari lakukan se terima sudah, bola mengeblang, kali ini angkat sebaik di sana, ceker tidak terlalu keras, masih selamatkan, masih angkat di sana, berkumpul dan terbentuk kali ini Aji, sehingga menambah poin kembali menjadi 22-18. 4 angka tertinggal di angka-angka yang bisa dikatakan cukup kritis. Apakah nanti bisa menyelesaikan game yang kedua ini, tentunya kita tunggu. Ya saudara-saudara, masih sama-sama kita saksikan di tengah lapangan. Mekarsari akan lakukan saudara Bayu Aples, lakukan terima libero di sana, angkat lagi, masih bisa selamatkan. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya trik. Bola pindah poin menjadi 19-22.
masih 3 angka tertinggal kali ini. Gudang Indra atas lawannya Mekarsari. Angka nomor punggung 10 Ali angkat kali ini. Ah, tipuan yang sangat manis. Maunya diumpan gak taunya diseberangkan. 23 atau lastu saudara-saudara 19 kali ini lakukan terima sana angkat. Keras sekali habis. Sampai bola robos dan di pangkuan seperti memeluk pacarnya. Nomor 9 lakukan yaitu Andika. Jabing service lakukan sudah angkat kali ini langsung sambar saja bola merebus masuk dan next point saudara-saudara tinggal satu angka akan menyelesaikan di game yang kedua. Apakah bisa game atau berpindah tentunya kita tunggu angka keras dan tidak poin 21-24 masih 3 angka tertinggal dan ini bila mana pindah menyelesaikan game atau selesai 21-24 lakukan sudah angkat kali ini masih bisa selamatkan libero angkat keras masih bisa selamatkan kembali angkat ke belakang masih bisa kembalikan angkat kembali keras masih dikejar di sana ya bola-bola tinggi seberangkan ke belakang mundur beberapa langkah kali ini itu bukan keras dan rupa-rupanya bola keluar sehingga game yang kedua untuk Mekarsari sehingga skor menjadi 1-1 ya saudara. Memang begitu sangat alat permainan dari poin ke poin cari mengejar dan walhasil ya Mekarsari bisa menyelesaikan game atau set yang kedua. Ketiga saat ini berbagi poin 1-1 Hendro Gudang berhadapan dengan Mekarsari masuk set yang ketiga saat ini. Servis pertama untuk Mekarsari melalui Kolbi lepaskan kali Andika umpan Ali. Weak spike yang sempurna dari Ali tadi. Angka pertama bagi Hendro Gudang kita nantikan. Gelek lepaskan servis sudah. Resi di sana satu weak. Afif kali ini berhasil melepaskan. Weak spike kita nantikan. Da poin satu sama. Afif balik ke belakang servis lepaskan ada libero di sana umpan kali ini Ali masuk bari tahan kembali kita nantikan ada Cenil oh Aji kali ini berhasil tidak tertawa sama sekali satu spike keras Ali yang dilepaskan oleh Aung 2-1 Aung lakukan servis umpan kali ini backtack coba dilepaskan umpan kembali namun dapat ditahan di sana Aji satu penempatan bola yang sangat cermat tadi dilakukan berada pada posisi yang kosong kita nantikan kali ini Aung kembali lepaskan servis resip kita nantikan satu umpan masih coba dikuasai kembali oleh Hendro Gudang satu spek Andika mulai panas kan tas out kali ini dari Cenil 4-1 kita nantikan kembali kali ini Aung lepaskan servis oh terlampau panjang servisnya dilepaskan 2-4 kita nantikan Harry center dari Mekarsari lakukan servis resip Aji di sana Andika satu penempatan yang cukup cermat tadi spekulasi yang dilakukan oleh Andika berhasil kali ini Ali akan melakukan servis dari Hendro Gudang kita nantikan jam set lepaskan apa yang tidak namanya masuk in dinyatakan oleh AW2 Bung Suroto kita nantikan kali ini 6-2 Ali boleh akan melakukan servis Hendro Gudang lepaskan sudah kali ini Anina cukup baik. Oh, Cenil. Double step kali ini gagal dilakukan oleh Cenil.
Kita latihan 7 juang. 5 angka memimpin sementara di game yang ketiga. Ali mereka melakukan jumping service. Ada Colby di sana, receive cukup baik. Ada Bayu Aples. Cendil masih dapat dikuasai dengan cukup baik. Mahendra Gudang, Andika, Afif di sana, Mekarsari, Gareng masih dapat ditahan oleh AU. Kali ini berhasil Aji. Asbol kali ini nampaknya dan tim out diminta oleh official dari Mekarsari. Hendro Gudang Mulyosari. Kita nantikan kembali Ali. Ali akan melakukan servis. Japsen lepaskan. Keluar kali ini. Kontrol yang cukup cermat dari pertahanan belakang Mekarsari. Kita nantikan kali ini Cenil Mekarsari akan melakukan servis. Lepaskan, resip, aum, cepat sekali kali ini. Oh, apa yang namanya double tadi dinyatakan oleh wasit Bung Danang. Kita lihatkan angka bertambah 4-8. Cenil, lakukan servis, aum. Umpan dua kali ini, sebaik dapat dilepaskan. Tertahan kali ini dari Snow. Kita lihatkan 5-8. Kembali, Cenil lepaskan servis, resip libero, Andika kali ini luar biasa nampaknya. Satu pergerakan taktis tadi dari Andika berhasil mengecoh pertahanan dari Mekarsari. Andika lepaskan servis, Afif gerak tipu saja, masih dapat dikuasai dengan cukup baik. Terjadi pressing di sana. Oh, apa yang terjadi nampaknya? Double kembali dinyatakan oleh wasit. Satu pergerakan dari Aji tadi sehingga bertambah angka 6-9. Bayu Aples, resip Aji. Backpack kali ini, oh gerak tipu saja dapat dilakukan Aum. Macam ditahan di sana. Umpan kembali kali ini, terjadi pressing di sana, kita nantikan. Andika kembali, gerak tipu saja dilepaskan. Kali ini coba melakukan penyelamatan Afif. Umpan kembali ada Andika. Gagal kali ini nampaknya Andika. Kita nantikan 7-9. Balik Bayu Aples. Lepaskan, gagal kali ini. Servis yang dilakukan terlampau datar. 10-7. Aji, Indro Gudang akan melakukan servis. Resip cukup baik Bayu Aples. Gerak tipu coba dilakukan, namun gagal nampaknya dari Afif tadi. Bertambah angka 11-7. Kembali Aji, nomor punggung 7. Indro Gudang akan melakukan servis. Lepaskan kali ini. Resip Colby. Satu spike keras Gareng. Keluar nampaknya. Belum membuahkan hasil kali ini. 12-7. 5 angka tertinggal sementara Mekarsari. Kita nantikan Aji. Kembali servis dilepaskan. Umpan. Satu spike keras kali ini. Hasil Colby. Sangat luar biasa. Spike yang dilepaskan oleh Colby tadi. Tidak mampu terbendung. 8-12 saat ini kita nantikan. Gareng lepaskan servis, resip libero. Kali ini nampaknya cukup cepat Snow tadi. Street ball yang sangat baik. Kita nantikan 13-8. Snow kali ini lepaskan servis sudah. Resip Bayu Aples. Oh, penempatan saja. Coba dilepaskan. Kali ini Aum masih dapat ditahan, ada Bayu Aples di sana. Colby kembali, masih dapat dikuasai kembali oleh Indro Gudang. Backdeck kali ini Andika, umpan kembali dibalas oleh Cenil. Oh, nampaknya sudah mati langkah tadi kita lihat Aum. Tidak mampu menjangkau bola dengan sempurna. 9-13. Colby lepaskan servis kali ini. Umpan satu spike keras. Open spike, quick spike yang dilepaskan dari oleh Ali. Kita nantikan kali ini Gerek akan melakukan servis. 14-9. Lepaskan, oh resip yang kurang sempurna.
Kembali kali ini, oh, apa yang terjadi? Cenil tadi nampaknya tidak menyeberang satu spike yang dilepaskan dan tim up kali ini diminta oleh official dari Mekarsari. Dengan suara-suara penonton, tertinggal angka saat ini Mekarsari atas Hendro Gudang Mulyosari. Kita nantikan kembali kali ini Gelek akan melepaskan servis center dari Hendro Gudang. Resip Bayu Aples. Cendil masih dapat ditahan di sana. Mas coba dikuasai. Oh, namun sayang sekali nampaknya. Bola liar tadi tidak mampu diselamatkan oleh libero. 10-15 saat ini kita nantikan. Afif lepaskan servis sudah. Umpan kali ini. Oh! Nampaknya cukup datar namun masuk. Kita nantikan 16-10. Au, Ali lakukan servis. Resit. Gareng Kolbi. Oh, cukup baik kali ini back step yang dilepaskan oleh Kolbi. Sehingga the point 11-16. Kali ini Harry lepaskan servis. Resit Aji cukup baik kali ini. Weak spike yang sangat luar biasa. Wicker yang sangat tangguh yang dimiliki oleh Hendro Gudang Mulyosari. Kita nantikan Ali kali ini jam sub lepaskan. Risik Kolbi gagal. Kolbi melakukan risik tadi. 18-11. Saat ini cukup tertekan Mekarsari atas Hendro Gudang. 18-11. Kembali Ali lakukan jam serve. Oh, free ball. Sempurna tadi nampaknya Aji. Lakukan satu spike kita nantikan. Oh, kunjungan. Kembali Ali akan melakukan servis 19-11. Lakukan. Oh, nampaknya gagal dari Gareng. Lakukan satu resip. Kita nantikan 20-11. Semakin jauh tertinggal saat ini di game yang ketiga Mekarsari. Kita nantikan Ali Bali Johnson. Masuk kali ini. Kontrol yang kurang cermat dari Afif. Ternyata masuk 21-11. Kita nantikan kembali Ali Johnson. Gagal kali ini upaya jumping service yang dilakukan oleh Ali. Indah poin 12-21. Cenil lakukan servis kali ini. Aji resip yang kurang sempurna. Satu spike dilepaskan. Auk. Oh, cukup baik kali ini Kolbi. Masih Kolbi di sana. Masuk mari selamatkan Aji. Masih ada. Oh, Kolbi kembali. Cukup sempurna kali ini. Luar biasa Kolbi. Pemain yang bertubuh sebenarnya kurang tinggi namun memiliki bobot pukulan yang sangat-sangat luar biasa. Kita nantikan kembali lakukan servis. Umpan kali ini. Oh, umpan yang tidak terarah tadi dari Gele. Kita nantikan bertambah angka 14-21. Kembali Cenil akan melakukan servis. Kita nantikan resip cukup baik. Andika gerak tipu saja berhasil. Satu penempatan yang cukup baik dari Andika tadi. Mampu membaca peluang yang kosong. 22-14. Andika jumping service gagal kali ini Kolbi. Apa yang terjadi? Dua kali Kolbi gagal melakukan resip. Kita nantikan. Kita saksikan bersama saudara-saudara penonton. 23-14. Andika lakukan resip. Kali ini lagi-lagi free ball. Mampu dimanfaatkan cukup baik oleh Aji. Dan kali ini match point 24-14. Kembali Andika lakukan servis. Resip kali ini Afif kurang sempurna. Kolbi kembali. Berhasil kali ini Kolbi. Indah poin 15-24. Kita nantikan Bayu Aples. Lepaskan satu resip. Kurang sempurna. Kolbi kembali. Kita nantikan Kolbi
lakukan penyelamatan, umpan kembali kali ini. Oh, umpan yang tidak sempurna. Kembali kali ini Kolbi. On fire Kolbi malam hari ini, luar biasa saudara-saudara menonton. Dan tim out kali diminta oleh official dari Hendro Guda. Kita nantikan 16-24, cukup jauh tertinggal kali ini Mekarsari atas Hendro Gudang. Bayu Aples servis lepaskan, libero Hendro Gudang di sana. Aji kali ini mampu mengakhiri pertandingan di game yang ketiga untuk keunggulan sementara dari Hendro Gudang Mulyosari. Ya, demikian kedudukan saat ini adalah 2-1 untuk keunggulan Gudang Hendro. Malam, jangan sampai dilewatkan. Sumano Lampung berhadapan dengan IIN Metro. Oleh karena itu jangan dilewatkan. Besok merupakan pengisian di hari terakhir, di hari yang keempat tentunya. Dua pertandingan yang akan kita gelar, satu di bagian putra dan satu di bagian putri, yang akan kita gelar besok malam. Dan untuk melaporkan jalannya game yang keempat, inilah rekan kami Bung Suyanto. Baik saudara-saudara, set keempat barusan berjalan 1-0 untuk Mekarsari. Habis lakukan set, terima di sana Gudang itu lakukan cemes, masih saya selamatkan. Angkat kembali kali ini, cemes masih bisa tahankan apa yang terjadi. Langsung sampai di toel dan bola masuk satu sama. Akan kali ini nomor 11 akan lakukan se-au. Masih timang-timang banting bola, lakukan juga terima Mekarsari. Seberangkan masih selamatkan, terblocking kali ini bola keluar. Mas yang dilakukan oleh Cenil tadi membuahkan poin menjadi 2-1 untuk Mekarsari. Kali ini akan dilakukan ser, tinggi datangnya, terima di sana, angkat nomor 9 lakukan, yaitu Cenil tadi, dan kali ini 2-2 dan lakukan ser Ali dari Gudang Indro. Udang Indro, dua tangan Ali latar se, jumping selfie pelan, namun gagal umpannya. Tidak poin 3-2 di set yang keempat ini setelah unggul Udang Indro dengan skor 2-1. Angkat libero kali ini lakukan. Umpan quick tadi langsung disambar saja. Itu saudara Aji membuahkan poin jadi 3. Nomor 9 lakukan se, Andika. Angkat bola, jepik service, lakukan sudah, terima Afid. Angkat kali ini, cemas Gopri, bola tertahan namun keluar. Sehingga menambah angka tentunya 4-3 kali ini. Masih Mekarsari akan lakukan se. Lakukan sudah, datar-datarnya, terima kali ini langsung saja. Sambar dengan kerasnya, begitu cepatnya, empat sama saudara-saudara. Aji akan lakukan se. Datar-datarnya, terima bola sepian langsung. Apa yang terjadi? Aum tadi memanfaatkan bola liar. Setelah riset yang dilakukan menyeberang tadi, masih akan lakukan se-Aji. Datang-datangnya, terima kali ini Mekarsari. Cuma keras, tak terarah rupa-rupanya. Maksudnya, kalau saudara Karen tadi, biar mengenai blocker, namun bola lepas. Dan kali ini skor menjadi 6-4. Tim out diminta dari official Mekarsari tentunya. Kali ini masih tertinggal 2 angka. Dan bila mana set yang keempat ini dari Gudang Indro
menyelesaikan game, maka selesailah sudah pertandingan untuk tim bola voli putra, dan nanti akan dilanjutkan untuk permainan tim bola putri. Ya, pergantian pemain tentunya akan dilakukan. Andrian Kuat dimasukkan, sedangkan yaitu Kareng ditarik keluar. Akan dilakukan masih Ali. Gudang Indro angkat, lakukan sudah datang datangnya terima kali ini. Cemas keras masuk saudara-saudara. Volpi tadi walaupun tidak terlalu jangkung, namun mempunyai jumping yang begitu tinggi. Lakukan Mekarsari kali ini. Terima angkat, masih selamatkan saja. Angkat kembali Mekarsari, keras dan masuk saudara-saudara. Lagi-lagi Volpi. Center dari Mekarsari. Selain dari Jenil tadi, dan kali ini skor menjadi 6 sama. Lakukan sudah. Kali ini Blackpink langsung dimanfaatkan oleh Snow, sehingga poin tentunya untuk Gudang Endro menjadi 7-6. Akan lakukan sudah. Gudang Endro nomor punggung 5 Snow. Lakukan sudah angkat, backtek dari belakang. Bola tidak nyebrang rupa-rupanya. 8-6 di set yang keempat ini. Masih akan lakukan Snow. Terima kali ini angkat Kolbi, terblocking. Apa yang terjadi? Bola mental menerobos, gagal menerobos blocker, sehingga masuk di kadang sendiri dan poin menjadi 9-6. Tiga angka meninggalkan lawannya, Gudang Indra atas lawannya. Kali ini masih bisa selamatkan, angka langsung, sabar saja. Saudara Ali yang memang bertubuh jangkung ini, pemain-pemain yang masih muda belia punya talenta ternyata tentunya. Akan sudah angkat kali ini, Kolbi keras dan masuk. Saudara-saudara, 7-10. Kolbi akan langkat dari Mekarsari tentunya. Masih banting-banting bola, lakukan sudah. Datang-datangnya terima libero. Angkat kali backtek, masih bisa selamatkan. Terputuklah di toel saki, masih selamatkan. Angkat kali ini keras. Robos masuk. Walaupun dua blocker mengadang di depan net Aung dengan tubuh yang begitu tinggi, sehingga menambah angka menjadi 11-7. Lakukan sudah kali ini keras. Rupa-rupanya trik test ball. Menambah angka untuk Mekarsari menjadi 8-11. Afif akan lakukan serve. Tinggi datangnya, terima sudah di sana, angkat keras ke belakang Aung. Lagi-lagi Aung membuahkan poin kembali tentunya 8 maksud kami. Kali ini Aung akan lakukan serve. Tiga langkah dari garis, lakukan sudah, angkat di sana, langsung sabar saja. Kembali kali ini keras kembali. Inilah namanya permainan. Jadi cara mobilis simpangan antara bola sama tangan. 9-12. Lakukan sudah, menggumpal net, masih bisa selamatkan. Angkat backtek dari belakang, tapi terlalu mendatar sehingga mengenai net. 10-12. Lagi-lagi Mekarsari lakukan angkat, lakukan sudah di sana. Sepak 7 nomor 9 pelan tapi pasti. Saudara Andika tadi 13-10, masih unggul 3 angka. Kali lakukan terima sudah sana, angkat keras kali ini masuk. Senil tadi. Ini poin 11-13. Masih akan lakukan
dari Mekarsari. Jenil tadi kali ini keras dan bola keluar rupa-rupanya tidak menyentuh pertahanan dari bloker Mekarsari. 12-13 tinggal satu angka akan menyamakan kedudukan. Lautan sudah angkat kali ini, jeker keras masuk saudara-saudara. Saudara Aji membuahkan poin 14-12. Kali ini Andika nomor punggung 9 akan lakukan jumping service. Lakukan sudah angkat kali ini, umpan ke samar saja pemain depan dari Mekarsari. 13-14 set keempat ini begitu menegangkan karena poin-poinnya imbang dan masuk. Betek dari belakang tadi menambah angka tentunya 15-13. Akan saya Aji. Soalnya aku tak ngerti caca main dong. Lakukan sudah 5 di sana. Mekarsari angkat kali ini keras terblocking. Kolpi tadi kali ini berhasil membentur bloker, bola keluar 14-15. Masih Mekarsari akan lakukan saya. Lakukan sudah terima libero angkat kali ini keras dan blocking, bola mental keluar. Saudara Aung tadi menambah angka tentunya 16-14. Lakukan se nomor 25 0 tadi angkat kali ini Kolpi terblocking, angkat kembali siapa tujuh sana lagi Kolpi tapi gagal kali ini. Bola mengenai net dan jatuh di pertahanan sendiri. 17-14 lagi-lagi akan lakukan senol. Lakukan sudah terima di sana angkat sani toel saja masih selamatkan. Angkat kali ini pelan dan masih bisa selamatkan. Seberangkan saja masih bisa selamatkan kembali. Apa yang terjadi? Bola melintir tadi susah untuk dijangkau oleh rekannya sehingga poin untuk Mekarsari 15-17. Masih Mekarsari akan lakukan sel. Apa yang terjadi saudara-saudara? Terburu-buru melakukan sel sehingga pukulan terlalu datar kali ini. Pindah poin 18-15 akan lakukan sel. Center dari Gudang Indro Gili seberangkan saja dan masuk saudara-saudara. Libero mati langkah karena posisi sudah ada di depan. Pindah poin 16-18 kali ini habis lakukan terima Gudang Indro keras sambar saja oleh saudara Ali. Kebelan begitu menggegar dengan kecepatan 270 km per jam. Lakukan aung kali ini terima seberangkan saja masih selamatkan berpukulan di atas net. Kali ini Aji angkat kemaster blocking namun bola merobos masuk dari saudara Aji tadi membuahkan poin menjadi 20-16. Lagi-lagi aung lakukan sel dibiarkan. Memang kontrol yang begitu akurat. Tidak poin 17-20 masih Mekarsari akan lakukan sel. Lakukan sudah tinggi datangnya terima di sana angkat kali ini keras sekali. Pukulan menggegar dari saudara Aji jatuh pada tempat yang kosong 21-17. Kali ini dan lakukan yaitu Ali kali ini track apa tidak saudara-saudara rupanya keluar menambah angka kembali menjadi 22-17 tinggal 3 angka akan menyelesaikan di game atau set yang ketiga kali ini keempat masuk kami kali gagal yaitu Andrian 23-17 last two saudara-saudara angkat Ali kali ini cukup ditual pelan saja bola masuk yang dilakukan oleh Bayu Aples tadi tentunya menambah angka 18-23.
Lakukan sudah kali ini dari Mekarsari akad keras terblokir masih bisa selamatkan. Saling menonton dari keempat pemain saudara-saudara koyo kenduren balik yang tengah. Next point saudara-saudara tinggal satu angka akan menyelesaikan di set keempat set penentu ini. Lakukan sudah kali ini. Kolbi lakukan masih bisa selamatkan. Kerja di sana rupa-rupanya pula menyeberang angka kali ini. Kolbi repelu riset yang kurang sempurna walaupun sambil merebahkan badan tadi sehingga menambah poin untuk Mekarsari 19-24. Lakukan sudah Mekarsari. Terima kali ini angkat ya umpan yang kurang akurat tapi apa yang terjadi rupa-rupanya masih bisa selamatkan dengan kakinya. Angkat kali ini cekir keras masih bisa selamatkan angkat di sana dan rupa-rupanya walaupun tidak terlalu tinggi dan net atau bagaimana sehingga game atau masih ini 20-24. Balik nanti. Apakah nanti dapat menyusul nilai sehingga jus? Balik balik. Lakukan. Nyantai neng sini. Ya double rupa-rupanya full bola tertahan. 21-24 masih Mekarsari akan melakukan perapatan menaik. Lakukan sudah terima libero angkat kali ini keras. Menyudahi game yang keempat. Tim penentu sehingga tentunya Kudang Indra maju ke babak berikutnya. Pian-pian tiba mas. Lantai loh asyik tiba loh. Kecang. Mohon panitia itu tangganya dibenerin. Waduh. Baik, ucapkan selamat tentunya untuk Kudang Indra dan bisa melangkah atau maju ke pertandingan berikutnya. Ya saudara-saudara, setelah